teman-teman, hari ini saya mau mancing di sungai daerah Pakem. Target kali ini ikan lele dan ikan kote. Kita mancing di spot ini, teman-teman. Sungainya sangat jernih. Masih banyak ikan-ikan terlihat, seperti ikan wader, ikan uceng, udang kecil-kecil. Nah, mantap. Pokoknya sungainya masih sangat terjaga ini. Hari ini saya mau mancing pakai umpan cacing merah. Oke, kita coba lempar hari ini, teman-teman. Coba strike. Ini teman-teman, saya masih pakai joran tegek. Masih setia pakai joran ini. Saya pakai cacing yang ukuran besar ini. Siapa tahu dapat ikan monsternya di sungai ini, teman-teman. Oke, mantap. Saya mau coba lempar di bawah gorong-gorong ini, teman-teman. Bawah gorong-gorong jembatan ini. Biasanya lele banyak di sini, teman-teman. Oke. Emang agak susah mancingnya, tapi semoga dapat strike yang diinginkan. Oke, spot seperti ini jarang ada yang mancing, teman-teman. Biasanya ikannya banyak. Wah, langsung disamber. Langsung dapat samberan, teman-teman. Ternyata belum. Ayo, ikan-ikan datanglah. Teman-teman. Lemparnya cukup susah, tapi ikannya banyak di sini. Udah dimakan dua kali tapi lepas. Enggak tahu ikannya apa. Ser. Nih, teman-teman, itu di bawah pondasinya itu udah jadi rumah ikan itu. Kemungkinan ada ikan bulus, ikan lele, dan lain-lain. Sidat mungkin juga sampai sini. Wush. Teman saya juga mancing, dia udah strike lumayan ini, teman. Wah, teman, strike dapat sambaran. Ternyata cukup menyenangkan. Wah, gosh. Ini teman, strike-nya hari ini cana gacua lumayan besar ini. Wah, Josh. Mantap ini. Ukurannya cukup besar ini, teman-teman. Cana gacua. Nah, mantap ini, warnanya bagus, Josh. Ya, teman-teman, ini di lokasi yang kedua. Tepatnya di bawah gorong-gorongnya tadi ini. Ikannya banyak, teman-teman. Wush.
Calon setrek ini, calon setrek. Ihi. Yes, kena. Oke. Nah, teman-teman. Ikan, satu ikan lagi. Ukurannya lumayan. Mantap. Ini teman-teman, mulutnya sangat besar. Nah. Josh. Teman-teman, sepertinya umpannya dimakan ikan. Kalau mancing di daerah Sleman seperti ini, teman-teman, banyak ikan kecil-kecil yang bersembunyi di bawah batu, misalnya seperti lele. Atas sepertinya udah dimakan ini. Wah, kena teman-teman. Size-nya kecil. Mantap ini. Teman-teman, saya pakai pancing ukur 8 ini bisa tertelan. Teman-teman, perolehan saya mantap. Kita coba turun ke sungai bagian bawah lagi. Udaranya cukup dingin, teman-teman. Putar aku tak medun yo. Ini gawe galangan iki kok miring-miring. Tuh teman-teman, lokasinya. Sepertinya masih bagus buat berhenti talan ini. Alah mah nyantol barang. Itu teman-teman, sudah terlihat lokasi sungainya. Di sini. Teman-teman, lokasinya bagus. Teman-teman, lokasi kedua. Sepertinya potensi ikan lele-lele ini. Saya lempar di pojok. Semoga dapat sambaran seperti yang saya harapkan. Ikan lele. Josh. Teman saya masih di sana, masih berburu ikan nih teman-teman. Lokasinya bagus ini, lokasi sarang lele ini. Pokoknya tetap mantap. Tuh teman saya datang. Oke, doakan saya strike di sini teman-teman. Mungkin agak sore ini, ikannya mulai makan. Ini sarang lele ini. Mantap, sarang lele. Pot terakhir, teman-teman. Sungai Banongan. Mantap pokoknya. Wah, setrek bro, setrek. Setrek. Mantap. Mantap. Strike teman-teman, strike. Josh.
kecil lumayan. Oke teman-teman, hari sudah menunjukkan pukul setengah enam. Nah itu teman saya strike ikan lagi itu. Wow, ternyata dapat yuyu. Oke, cukup hari ini mancingnya dengan hasil yang memuaskan. Lo lumayan teman-teman. Oke, pemancing lah. Oke, selamat sore, kita pulang dulu, Josh.